Kemudahan terhad itu antara cabaran pelajar di pedalaman Sabah untuk menguasai subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Kini mereka tidak perlu lagi ke Kota Kinabalu untuk meneroka keunikan pembelajaran STEM kerana kemudahan sama telah diwujudkan di Keningau yang pertama seumpamanya di kawasan luar bandar. Laporan Duli Simon. Sebelum ini, bagi pelajar yang tidak berpeluang ke pusat sains di Kota Kinabalu, mereka hanya mampu menonton di televisyen, menyebabkan minat untuk mendalami bidang sains amat kurang. Bila ada pusat sains kena buat di sini, saya rasa bosan tu jadi seronok. Sebab dorang, kita rasa bosan ni sebab kita tidak paham, kita tidak nampak depan mata. Tapi bila kita di sini kan, kita paham, lepas tu kita boleh buat lagi tu benda. Adanya pusat sains di Keningau ini, ramailah pelajar yang memasuk aliran sains. Dia perlu takut dengan teknis lagi. Marilah datang beramai-ramai kerana pusat sains di sini berada di tengah taman, di tengah-tengah bandar. Di sini akan memberikan ruang kepada murid-murid dan juga guru-guru untuk melihat bagaimana proses untuk menggalakkan anak-anak murid supaya meminati mata pelajaran STEM. Dan saya berharap supaya ini bisa didorong kepada murid-murid di daerah Keningau, khususnya dan di Sabah secara keseluruhannya. Sementara itu, Kerajaan Negeri komited memastikan pembelajaran STEM di Perkasa berikutan keperluan semasa berkaitan kebolehpasaran kerjaya dalam meningkatkan sosioekonomi negeri ini. Sudah lama kita tunggu dan pusat ini mudah-mudahan kan saja boleh meningkatkan minat dalam sains, teknologi dan matematik, tetapi dia juga akan memenuhi keperluan kita. Terutama sekali dalam dunia yang semakin modern ini, yang semakin beralih kepada sains. Dengan wujudnya pusat sains ini di Keningau, pertama akan membantu kita membudayakan mata pelajaran yang berhubung dengan sains, teknologi dan matematik. Dan kita juga seperti mana disebutkan oleh Timbalan Ketua Menteri tadi, betapa kebolehpasaran dalam bidang sains, teknologi ini sangat menjanjikan harapan di masa hadapan. Seperti mana yang Anda lihat di belakang saya ini, nampaknya pelajar sekolah cukup teruja wujudnya pusat sains di Keningau ini. Sekaligus dapat menarik minat para pelajar untuk mendalami bidang STEM selaras dengan asas kerajaan untuk memperhebatkan lagi mutu pendidikan yang berinovasi. Duli Simon, Berita RTM.